Selamat pagi kawan-kawan. Mohon izin, Berita 65 melaporkan telah terjadi kebakaran hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Untuk lokasi kebakaran Jalan Kalianak 55 Madya 1 nomor 22 sampai 23. Kebakaran terjadi kurang lebih pada jam 04.48. Cukup sampai di sini. 04.54, petugas damkar tiba di tempat kejadian kebakaran dan langsung melaksanakan proses pemadaman. Petugas damkar bekerja keras untuk menjinakkan si jago merah yang mulai membesar dan tak terkendali. Sebagai objek yang terbakar, minyak mentah dan tumpukan serbu kayu. Bantu narik, Pak. Bantu narik, Pak. Sudah, cukup. Lakukan koordinasi dan pemadaman. Untuk perabatan kira-kira membahayakan gak itu? Perabatan juga ya. ...05-08, api pokok padam, dan dilanjut proses pembasahan sampai dengan selesai. Demikian liputan Berita 65 kali ini. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Dan tumpukan besar. Saya apa tadi ya? Jadi tumpukan dari bekas serbuk kayu apa-apa.